Hari ini bajet yang diumumkan oleh Perdana Menteri tidak menyatakan bahawa beliau akan masukkan GST. Ini menunjukkan bahawa GST bukan sahaja akan dikekalkan, tapi kemungkinan besar ia akan dinaik kemudian. Nah, saya cakap sedemikian kerana kita tahu di seluruh dunia apabila GST dilaksanakan, ia tidak akan diturunkan, sebaliknya akan dinaikkan. Dan ini rakyat ada pilihan jelas. Sama ada mereka mahu GST dikekalkan, dan ini bermakna ia akan tetap dinaikkan pada 3-4 tahun lagi. Seperti Singapura, bila ia diperkenalkan hanya 3%. Sekarang sudah naik kepada 7%. Dan kita harap bahawa rakyat akan bersama-sama kita untuk memansuhkan GST. Satu perkara lagi berkaitan dengan bonus, kita tak faham mengapa ia kena tunggu sampai tahun depan. Bukan sahaja bulan Januari, tapi bayar dua peringkat dua kali. Satu tahun depan bulan Januari, satu lagi sebelum Hari Raya. Mereka harus ikut Selangor dan Pulau Pinang. Bila kita bayar bonus, kita bayar sebelum akhir tahun ini. Adakah ini bermakna bahawa kerajaan pusat tak ada wang? Itu sebab mereka hendak lambat-lambatkannya. Dan itu yang kita agak bimbang. Bolehkah mereka mampu menjalankan janji-janji yang mereka buat pada hari ini? Atau adakah ini semata-mata satu belanjawan pilihan raya?